size. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories are. Pemirsa TVku, hai. Balik lagi di Eat Post Like, makan pinter ya. Kayak biasa, sekarang sebenarnya sekarang udah siang-siang gitu ya. Udah waktunya put kamu kerucukan. Tapi kalau misalnya dilihat ke sana, hujan syahdu banget. Ayu galau sebenarnya. Tapi ayu galaunya itu karena makin lapar, pemirsa. Bukan karena adanya sesosok pendamping hidup, itu enggak, karena itu makin lapar, makanya itu pengen makan yang lebih banyak dan juga lebih enak. Nah, itu pas banget karena sekarang Ayu itu udah duduk di satu singgasana yang sangat karena Ayu lagi ada di Pesto Factory. Ini ada di daerah Tembalang ya, dan agak masuk gang dikit, kamu nanti bisa ngelihat palangnya Pasta Factory ini, pemirsa. Nah, di sini itu spesialnya adalah ya pastilah ya namanya Pasta Factory berarti pasta-pastanya spesial, tapi ada juga steak dan sebenarnya dulunya itu juga ada banyak makanan nasional, pemirsa. Tapi terus habis itu upgrade dengan banyak makanan western karena Ayu mau kesini. Terus habis itu sekarang berarti waktunya Ayu buat lihat-lihat menu, buat pesen karena udah lapar banget ya. Kalau gitu, silakan pemirsa ngelihat dulu video tentang pasta dan tambah tahu soal pasta. Ya udah, sekarang Ayu mau ke musola tempat wudu dulu karena abis ini kilaf makannya. Terima kasih. Tetap di Eat Post Like, makan pintar. Adalah jenis makanan yang terbuat dari adonan tepung gandum tanpa ragi dan air. Gandum yang digunakan adalah jenis durum semolina yang dikatakan memiliki kandungan gluten cukup tinggi. Gluten ini akan mengeluarkan warna kuning dan memudahkan adonan cepat bereaksi dengan air. Nama pasta sendiri dipercaya dari bahasa Yunani pastos yang berarti adonan. Dalam cerita mitologi Yunani kuno disebutkan bahwa dewa Vulcan membuat adonan dari gandum dan membuatnya menjadi tipis setipis benang untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang untuk dimakan. Bagaimana ceritanya pasta bisa sampai ke Italia? Salah satu teori populer yang diterbitkan oleh jurnal Macaroni menyatakan bahwa pasta dibawa oleh Marco Polo ke Italia setelah kunjungannya ke Cina yang ketika itu dipimpin oleh dinasti Yuan. Orang Cina sudah mengkonsumsi mie sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Marco Polo menyebut mie Cina ini dengan nama lagana. Namun, mie Cina berbeda dengan pasta. Akhirnya teori ini ditentang, terlebih sebuah penelitian menemukan bahwa di tahun 1279, para prajurit di Genoa, Italia sendiri sudah mengkonsumsi pasta kering. Sementara Marco Polo baru tiba di Italia tahun 1295. Muncul teori baru yang mengatakan bahwa orang-orang Timur Tengah, yaitu negara-negara Arab lah, yang membawa pasta ke Italia bersama dengan bayam, terung, dan tebu yang mereka bawa dari lembah Mediterania selama penaklukan Arab Sisilia di abad ke-9. Teori ini didukung oleh catatan sejarah pada buku sejarah Talmud yang ditulis dalam bahasa Aram yang menyatakan bahwa pada abad ke-5 terdapat resep untuk memasak pasta dengan cara direbus. Resep ini dikembangkan di Italia sejak abad ke-12, di mana orang ketika itu akhirnya menemukan cara untuk membuat pasta kering supaya bisa lebih awet ketika dibawa bermigrasi ke daerah lain.